بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم أيها المحترمين para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, wana khusyu bidzikri, guru peten gaula sateja, Kyai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, serta sareng keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sokaraja, semoga sareng Allah epasihato zahiran wa batinan, para epa mampu araksa putra-putrina panjenengan sateja. Amin Allahumma. Amin. Sepeten kaula amul jaki. Bapak Dewan Perwakilan Masyarakat yang terhormat Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mas'ud Ali, sepeten kaula yang hormati penceramah pada malam hari ini Al-Mukarram Kyai Haji Mursyidul Umam sedari Kabupaten Sumenep, sepeten kaula yang hormati Ketua Iksas Alumni yang terhormat Kyai Haji Abdul Majid Imam, sepeten kaula yang hormati Polsek Kecamatan Nunggunung, sepeten kaula yang hormati MWC Kecamatan Nunggunung, tor sedaya sehadir pada malam hari ini tak ketinggalan sepeten kaula yang hormati minangka orang sepopeten kaula sarang cakanca Iksas tahun Kak Dinto, Engki Kak Dinto, Bapak Rashid selaku tuan rumah sekaligus kepala desa di Sokarami Timur, sepeten kaula yang hormati juga sateja cakanca pengurus Iksas tor panitia, baik panitia aktivis ataupun panitia lokal, serta seluruh para hadirin hadirat sehadir pada malam hari ini, hafizakumullahu jami'an. Semoga kaula sareng para ajunan sateja sami-sami ijaga tur eraksa muku Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tak banyak sepeten kaula sampai aki. Pertama, alhamdulillah cakanca Iksas seteli Sokaraja bisa laksanaki kegiatan setotop kalaban malam halal bihalal. Karena kegiatan Kak Dinto beda dua gelombang. Gelombang pertama yang laksanaki neng bulan puasa. Buka neng kecamatan Nongkunong, neng pendopo kecamatan Nongkunong. Bertepatan kala bentangkel belu belas Ramadan. Tercakanca buber dari Sokarami Timur Kak Dinto. Bertepatan kala bentangkel salekor Ramadan. Alhamdulillah kegiatan saya laksanakin di bulan Ramadan Kak Dinto beda ngajar cakanca sebagian ngajar neng masyarakat Sokarami Timur beda khotmil Quran tor seperlo garis bawahi terutama sareng Pak DPR bahwa cakanca Kak Dinto melaksanakan SAM santri abdi masyarakat. Jadi jangan cakap dinto acat dengan angkui rasokan sesederhana masuk dekat pelosok pelosok terutama nih itisa Sokarami Timur ke antun kangkui nyantuni masyarakat para kaum duafa orang-orang pakir orang-orang miskin. Alhamdulillah terlaksana walaupun bukan hanya di Sokarami Timur bisa dilaksanakan juga santri abdi masyarakat ini di Desa Tarebung. Gelombang yang kedua kegiatan Kak Dinto mulai neng bulan Sabal neng bertepatan kalaben malam tanggal lemak bulan Sabal tor etotop kalaben malam halal bihalal bertepatan kalaben malam aremangken. Dan kaula selaku ketua Iksas nyon sapora terutama dek kapak kalebun
neng esok arami temor dari awal sampai akhir menabi dari cakanca beda totor besa tengkalaku sekorang nyamperna lagi nyon sapora sesobung betes epon minangka cakanca dintoki puru ajar kangkui masyarakat sekadua kali epon tengkauleng atore kasoon sesobung betes epon terutama dek kapak kalebun esok arami temor terjukan Ketua Iksas Alumni terjukan jajaran Epon karena ampon soti kangkui nangke cakanca ngeka dinto tempat terjukan perjuangan dari Iksas Alumni yang telah mendampingi kami dari pulang berjamaah dari Pondok Pesantren Sukorjo sampai dekat Kacamatan Nungkunung sampai dekat Kacamatan Kejam kantos malam mangken cakanca Iksas Santri ki iberingi sarang Iksas Alumni melar samuka pengabdian satejena baik dari desa baik dari Iksas Alumni kacatet amal sepegus mungku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin talanceng pamator teliputan kaula madi manabi beda kacang kolangan dari awal sampai akhir karena putin kaula juga kinak-kanak tauning panponapan nyon sepora sesobung betes epon hadha minnih dinas suratul mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.